Selamat jalan atas nama Kepolisian Republik Indonesia. Selamat jalan titip tentang persatuan kesatuan bangsa ini. Bapak sebagai pelopor ya, nah, jadi harus bisa meyakinkan bahwa kita ini tertib, disiplin, berlalu lintas. Banyu off-road semuanya. Wah, asiknya. Off-road nih ya. We'll be right back.
nggak di dunia dan di dunia cuma dua tuh ini bang, namanya Comet. Di Jerman satu, di Indonesia tempat kita satu. Beethoven. Amazing. Wow, CD-nya. CD. Sinanggar tulo, tulo, tulo. Sinanggar tulo, tulo, tulo. Sinanggar tulo, tulo, tulo. Sinanggar tulo, tulo, tulo. Sinanggar tulo, tulo. Sinanggar tulo, tulo. Saya bilu kami lupa pung merhiti-hiti hod lupa pukar besati. Di maupun kami si Raja Batak. Bawa selesai. Tomat. Ini GoPro-nya di sini ya. Jadi, oke, Pak. Jadi silakan, jadi mau ya. Pak. Thank you.
sintetik menambah viskositas atau kekentalannya stabil, kondisi yang panjang pemakaiannya, oksidasi yang tinggi maupun panas itu akan tahan. Hasil riset ini nanti kami persembahkan untuk para biker semua. Adalah satu kehormatan bahwa Ring of Fire bisa bekerja sama melahirkan sebuah produk yang berkelas internasional dan akan diekspor, dan kami harapkan bisa dapat approval dari BMW, manufacturer BMW. Luar biasa, tepuk tangan dong. Cuaca buruk karena anginnya kencang dan hujannya juga nggak berhenti-henti. Penyeberangan ke Pulau Wai dipercepat jadi jam 11.45. Tapi sekarang, thanks God, kita udah ada di ferry dan perjalanan ke Pulau Wai tetap berlangsung. Kita emang rada telat sih, sadar, karena trafiknya semua orang udah pada turun. Saya lihat anak saya, menantu saya udah bawa jas hujan saya, sarung tangan, dan sebagainya. Saya pikir udah dibawa. Tanya mana kuncinya? Gak ada. Saya balik lagi ke atas. Udah kosong. Gimana, Pak? Kunci syaratnya udah ada. Tapi ada di Jakarta. Gimana caranya nyampe ke sini? Terus rencananya Bapak mau kirim ke Banda Aceh. Diusahakan Garuda pertama yang jam 7 pagi dari Jakarta. Saya minta tolong Mas, DPPU bisa ngambil nggak langsung di Garuda, di kargonya Garuda? Motor dinaikin ke atas mobil. Ya! Pelan, 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 pelan. Hop, 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 hop! Melalui hujan dan badai, akhirnya kami mencapai titik nol yang paling barat dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini yang Bapak tinggalin buat anak-anak Bapak, cucunya Bapak. Jangan lupa, kita hidup di negara ini, kita dibesarkan di negara ini. Semoga setiap anak-anak mau menyebarkan rasa cinta tanah air yang kalian sudah rasakan kepada kawan-kawan, kepada orang sekeliling kita, agar negara ini tetap bersatu dan kita bisa hidup damai tanpa ada pertikaian di antara agama, di antara perbedaan, dan kita bersama-sama, we are many, we are one, stop bicara perbedaan dan start bicara persamaan. We are ready.
Kita baru saja nyampe di Muara Siberut. Perjalanannya oke karena lautnya lagi tenang. Kayak kalau lo bisa lihat ke sana itu pemandangannya indah sekali. Benar, emang jalannya jalanan sawit. Oke. Cuma karena banyak persimpangan jadi membingungkan. Kadang harus. Ini aspalnya kan.